Elvis. Oh, itu langsung saja kita panggil. Inilah dia yang selalu pakai baju Elvis. Ini daripada Bang Elvis, lebih kayak Bang Roma deh. Kayak Roma Irama, bukan Elvis. Bang. Wah, ini kalau pakaian Elvis begini, tahu dong lagunya Asep Irama. Elvis, tahu lagu Elvis Presley dong. It's now or never gitu. Nah, itu. Kalau masa saya belajar Mandala. Coba nyanyi-nyanyi dulu, pakai gitarnya dong Elvis Presley. Ini mau saya kasihkan dulu. Oh, boleh. Buat TV. TV. Suaranya juga beda ya. Bisa ke depan. Tapi kok mukanya gak hitam? Ya? Gak berjemur, Pak. Oh, ini saya persembahkan. Ngebas ya suaranya. Untuk kamu yang selalu mengganggu hari-hariku. Mudah-mudahan Ani bisa menerimanya. Ani. Ini Bang Roma. Untuk itu saya akan bawakan 3 buah. Lagu? Buah-buahan, Pak. Padre nampaknya senang sekali. Iya, iya. Saya suka Elvis soalnya. Oke. Okay. Elvis suka sih. Lagu ketiga. Lagu ketiga satu dulu. Lagu ketiga aja. Di sana saya udah nyanyi 2 lagu, Pak. Boleh. Oke. Okay. Kira-kira kuncinya sama enggak sama punya saya? C itu ya. Beda. Oke, Pak Andre enggak usah nyanyi. Oke. Biar saya aja. Pak Andre enggak usah. Oke. Okay. It's now or never. Come home. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. Come home to me. Mas Elvis ini sudah berapa lama ngefans banget sama Blink? Ini saya begitu lihat penampilan mereka, saya tertarik gitu. Apalagi wanitanya cantik-cantik. Oh, okay. Terutama dengan yang paling kanan ya. Oh, siapa okay. namanya? Itu ada tadi. Ipi. Siapa dulu namanya? Katanya ngefans. Ngefans sekali. Ya. Kalau ini kan namanya ada dia. Ada. Saya juga ada namanya. Ada juga. Iya, dia juga pasti ada. Cuma bisa diucapin. 4 orang ini seharusnya ya. Oh iya, benar. Yang satu lagi kan si itu enggak datang. Priscil ya. Sudah datang. Febi, ada Ivi. Ya. Ada si Pia. 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 Jadi Febi ini saya lihat agak lain dari ketiganya. Ivi. Kan ngefansnya sama Ivi. Enggak. Ini Febi dulu. Bisa. Febi ada lain dari ketiganya. Masing-masing punya karakter. Iya. Terus Ivi. Ya ini yang saya tertarik ya. Begitu dia nyanyi, begitu buka mulut. Subhanallah, cantik. Akhirnya pernah saya datang, waktu dia setelah pentas itu. Saya bawa bunga. Ya. Ingat kan? Iya, ingat. Iya. Saya beranikan diri, Pak. Ya. Ya, saya bawa bunga. Itu tangannya itu selalu begitu apa karena main gitar terus? Apa belum makan? Kayaknya gejala stroke, Pak. Parkinson kayaknya itu. Enggak, ini saya kalau lagi grogi, gugup ya begini, Pak. Itu mohon maaf, jambangnya kok gede sebelah ya? Itu. Ini tadi buru-buru, Pak, ya. Oh. Jadi begitu mau dicukur, udah baru satu. Saya buru-buru ini. Oh. Syutingnya sudah mulai begitu. Pantesan gede sebelah ya, itu. Udah apa-apa, Pak. Makanya saya agak miring begini. Oh, pantesan dari tadi miring-miring begitu. Jadi ya, pernah saya bawakan bunga gitu, diterima dengan baik oleh Ipi gitu ya. Saya sampai gak bisa pulang, Pak. Oh, kenapa? Gak ada ongkos.
mata, kirain kepengen. Ini matanya ngelihat apa gimana ya? Kalau bisa dibuka kacamatanya gitu? Oh bisa pak. Oh merem. Merem. Tutup lagi. Merem. Oh kacamata min ternyata. Iya, ternyata. Oh iya. Oke. Okay. Ipi. Surprise nggak dengan adanya Elvis yang satu ini? Oh iya tentu surprise, terus kita juga udah lama nggak ketemu ya. Nggak ketemu, lama. Senang sekali rasanya. Udah jarang banget sih ngikut Bling, biasa Bling. Ya, mana-mana saya dateng. Sibuk lagi ini, apa, ada produser nawarin gitu. Oh buat nyanyi? Ya. Buat nyanyi? Buat ini, jagain anaknya. Kirain buat nyanyi. Asisten. Jadi babysitter. Pak Elvis, terima kasih banyak ya bisa hadir di sini. Ya. Mungkin suatu saat nanti kita bisa berjumpa lagi ya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Pak Sos ya? Iya. Ini saya sewa kostum loh. Oh sewa kostum ya? Oh, ya ini, harus begitu pengorbanan. Ya, datang perjuangan. Ada ini ketemu idolanya. Ya, tawaran untuk jadi bintang tamu ini talk show. Saya sewa kostum. Bagus, pengorbanan buat ya. Idolanya itu. 300.000. Rp300.000 ya. Keren lah perjuangannya. Oke ini oke gitar banget. Gitar teman saya. Oh, pinjam juga. Nyewa juga ya. Nyewa. Berapa? 35. Oh, berarti 335 semuanya ya. Oh, luar biasa. Itu naik ojek saya. Oh, naik ojek juga. Ya. Berapa naik ojek? Hah? Berapa? Satu aja ojeknya, mah. Enggak, maksudnya harganya. Harganya. Itu ojek enggak dijual, Pak. Tarifnya. Tawaran saya. Ya. Ya, dia kan ada di Pancoran, daerah Pancoran. Kalau ke daerah ini mana ini? Ini daerah Kuningan. Kuningan berapa? Dia bilang 45. Terus? Saya tawar 60. Dikasih 75, Pak. Tawarnya 60 sih, jadi banyak kan. Jadi, ya, makasih banyak ya. Ya. Ya, makasih. Kok masih di sini? Ini. Tukang kostumnya lucu, Pak. Oh. Ini tadinya 450 saya sewa. Bukan 300 aja. Gitu. Makasih banyak ya. Ya. Udah hadir di sini. Makasih banyak ya. Saya mau ngamen dulu. Oh iya, silakan. Kurang lebih 3 minggu. Iya. Buat bayar cicilan ini, Pak. Iya. Ya udah, ya. Enggak ada pengganti. Iya, makasih. Nyari apa, Pak? Nyari apa? Uang saya hilang, Pak. Oh, hilang berapa? Terserah Pak Sule lah. Lah ya, ini aja di bawah nih. Ini aja di bawah.